Jadi ada mama, dek, tete dan nenek ini Dunda tinggal dengan Dunda pu cucu yang paling Dunda sayang. Pu cucu yang paling Dunda sayang. Cucu laki-laki, karena cucu kecilin dia bapak dan mama lagi tugas belajar. Kedua-dua pegawai negeri sipil harus supaya bisa naik pangkat untuk bisa penyesuaian pangkat dan golongan harus kuliah. Ya. Golongan darah bagaimana? Golongan ini kepangkatan. Sudah pergi jadinya sudah cucu tinggal yang kita dua, tapi cucu ini kapal angin sampai terajat. Satu hari begini terus nenek ada duduk. Nenek duduk begini baru kira-kira tete kok duduk jauh ke sana. Tete ada duduk bikin ini hulu parang ini. Nenek kok duduk begini jadi cucu datang nenek dia saka-saka di pinggir. Dia aja. Nenek, nenek bilang, kenapa? Nenek. Kau mau bilang apa? Pi mandi sudah sore ini. Nenek. Oh. Apa? Sama bilang, sama kasih tahu. Kau mau kasih tahu apa? Sama kasih tahu. Terus, tete ini ada bikin parang. Apa ini? Sama bilang, bilang apa? Sama bilang, baru Pak Tua ini kan kaki luka besar ya. Sama bilang, sama sepak tete pun luka. Nenek bilang, obo, kok mau sepak tete pun luka itu, kok sama saja kok bunuh tete itu. Iya, kalau tidak nanti saya naik di pohon baru biar saya buang diri mati-mati sudah. Nenek udah pohon mana? Pohon kandondo. Sudah. Karena baku tahu langsung nenek kasih tahu tete bilang, tete, tete bilang, apa? Aduh, boti cucu nih, cucu ini. Cucu bilang, oh, kok kasih kau peluka dia sepa sedikit dulu. Tete bilang, aduh, lebay bunuh. Agak gila. Tapi cucu ancam. Cucu bilang, kalau, ma, cucu bilang, kalau putra mau kasih luka ini, dia sepa nanti. Dia buang diri di pohon mati-mati. Siapa yang rugi? Kau yang piara dia baru. Dia bilang, bagaimana eh? Tete bilang, yo, ma ini lupus ini, luka pusaka. Ancun tete bilang, yo sudah kalau begitu mari ma, kamu udah cari sumbat dulu. Maksudnya sumbat itu. Sumbat dulu. Dan sudah. Darah tunggu lagi. Begitu. Dan sudah. Tete mulai duduk begini. Jadi tete duduk ke bawah. Dan kasih kaki ke sana. Cucu mulai lari dari sana datang. Cucu mulai lari. Cucu gici-gici. Tete suto. Lewat. Dia terasa dia lewat. Yang kedua lagi dia lari putar rata lagi. Loh sudah sempat satu kali tete baterai antamu serawai. Itu yang kamu buat jari. Aduh. Itu yang kamu dua jari. Kasihan darah muncrat. Darah malah sampai. Ya, subeh gitu, kasihan tete ada sengsara. Dia ke sana diam leh. Putar aja sudah, nenek duduk lagi. Asik, nenek duduk lagi. Ih, dia putar langsung ngeng-ngeng-ngeng-ngeng. Keliling rumah, kan dia sedang toh. Balik begini lagi. Tidak ada kayu, saat dia bikin skuter. Putar kemari lagi sampai sebelah. Nenek mendir bilang, nenek. Nenek, pak. Satu kali lagi. Langsung, bah kasihan itu kok bunuh tete. Itu kok bunuh tete. Dia bilang iya tapi satu kali dia bilang tete. Nenek kasih tau tete. Dia bilang satu kali lagi. Tete bilang abah bagaimana ini. Lebih baik bunuh saya daripada bikin begini terus. Sudah dia lari satu kali lagi kemari dan tete duduk lagi kasih luka ke sana war cucu neng putar lagi lewat begitu berikut lari datang dia sempat satu kali tete bilang oh sudah gena.
Ya. Hey, jadi selanjutnya ini, Pacem pulang dengan motor kemarin. Ojek. Ojek stop. Eh, langsung itu ke laut kemarin dan dia mulai bilang, Pak, Bapak, dia bilang, apa Mi? Coba Mi kau lihat tuh anakmu itu, eh. Anak siapa? Anakmu siapa sih tuh? Kenapa dia? Iya dia lagi mabok-mabok lagi, mabok lagi. Terus? Ya mabok lagi, berkelahi lagi. Dia bilang, ah, Pakcik bilang dia main tua. Sudah Mi. Itu kau urus dia karena itu anakmu. Dia bilang, iya kalau anakku, anakmu juga. Iya, tapi kau yang melahirkan. Pakcik makanya bilang buat dia. Kau yang melahirkan, jadi itu anakmu. Dia bilang, iya Mi, saya melahirkan. Tapi kau juga yang anu-anuku kan. Baku tolak tanggung jawab lagi. Ada operasi penertiban apa namanya? Bukan kaki lima tapi ini PSK kah ini orang ini? Kalau PSK itu jangan kami bilang Persatuan Sepak Bola Kayu Pulau kan sabar. Perempuan seks komersial itu kamu tahu toh perempuan. PSK KB Kaliabo sutra sama. Kaliabo itu lebih dahsyat lagi. Itu dong main di luar sama dong main dalam. Sampai di kali juga. Ya, jadi penertiban aparat turun dengan trek dan pentongan dengan pistol dan senjata panjang laras pendek semua lengkap. Dong mulai himpun semua Dharma Wangsa yang ada di taman-taman. Antri panjang. Berdiri. Pace, petugas ini dia duduk baru dia tulis. Satu-satu maju. Nama siapa? Selastri, Pak. Umur? 20. Nama? Sumarni, Pak. Umur? 18. Ya. Tertip. Nenek satu dia kemarin dia bilang, itu perempuan-perempuan dong bikin apa di sana? Tulang, itu dong ada bagai gula-gula. Tapi untuk laki-laki dulu. Untuk perempuan dulu. Laki-laki nanti. Jadi kita enggak ada duduk tungguin. Oh, sudah, mau itu ke sana lagi, mau itu lah antri di barisan. Kasihan ini tertawa halan anak. Mana dulu? Hah? Mau jalan ke mana? Ya, sudah, mau itu kan jalan kan ya ke sana gitu. Beri antri lagi di nenek. Saya kira itu kayak jalan tete. Ah, ini tete tene. Mau itu di. Ini pakai celana ke? Bah, menten tuh pakai celana, Bang. Maksudnya oh kain sarung, ya, kain kabaya. Jadi karena terlalu banyak dulu tulis-tulis terus sampai giliran tiba-tiba dibuka begini nenek sampai di depan ini mau mendapat gula-gula ini langsung tanya nama nenek kasih tahu nama selesai umur 65 tahun langsung petugas loh nek kok masih bisa dia bilang ah, kalau mimis-mimis yang isap-isap itu masih bisa. Jadi cukup sekian dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada episode yang berikutnya di acara Mister Chico.